Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 30 Maret 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pada pagi, malam, dan dini hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas bercuaca cerah berawan. Hujan petir hanya akan turun pada siang hari di 8 daerah, di antaranya Batu, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Mojokerto. Hujan ringan juga akan mengguyur wilayah Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Magetan, Nganjuk, dan Ngawi. Harap waspada untuk beberapa daerah yang akan diselimuti awan tebal, di antaranya Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Trenggalek pada siang hari, serta wilayah Tulungagung dan Kota Blitar pada dini hari. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius jatuh pada wilayah Gresik. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius akan dialami wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Ngawi, dan Tuban. Sementara daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 17 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 22 derajat Celcius akan dialami Kota dan Kabupaten Malang, Jember, Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Blitar. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 30 Maret 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.